Kalau di Indonesia saya tak mampu kalau beli hari-hari macam juga, guys. Tapi oh. kalau di sini kita nak makan telur itu tiap hari pun boleh, guys. Pasal okay. telur sini lebih murah daripada Indonesia, guys. Dulu di kamu Wah, wow, jadi di Malaysia itu lebih murah harga telurnya, guys. Ya, jadi di kampungnya dia itu tidak bisa beli setiap hari. Ya, maksudnya beli satu papan telur, pasti belinya mungkin satu, dua, atau tiga gitu, guys. Ya, tapi semenjak dia tinggal di Malaysia, telur pun dia beli satu papan, guys. Gila! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib um Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Alright guys Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Dan juga kenikmatan yang sangat besar Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oke ngomong-ngomong nih guys ya Telur di sini itu harganya sekarang ya Harganya 27.000 ribu guys ya Dan saya penasaran sekali harga telur yang ada di Malaysia Dan salah satu kawan kita nih guys ya Membuat sebuah Vlog ya daripada channel Arini Cecep guys yang membuat sebuah konten harga telur di Malaysia lebih murah katanya dari Indonesia. Wih bener kah? di sini 27.000 loh guys 27.000 ada kemarin itu sampai dua uh, 32.000 guys ya tapi sekarang sudah stabil lagi di angka 27.000 karena saya selalu belanja telur ya guys ya Oke tanpa lama-lama Jom kita tengok videonya guys let's go Assalamualaikum guys Waalaikumsalam Jumpa lagi waalaikumsalam dengan gitu. saya Arini saya hari ini pulang kerja lepas itu beli telur dekat sini guys okay. dekat sini beli telur saya tak main-main guys terus satu kak kalau itu satu papan ya kalau di Indonesia saya tak mampu kalau beli hari-hari macam juga guys tapi oh. kalau di sini kita nak makan telur itu tiap hari pun boleh guys pasal okay. telur sini lebih murah daripada Indonesia guys dulu di kamu... Wah, wow, jadi di Malaysia itu lebih murah harga telurnya, guys ya. Jadi di kampungnya dia itu tidak bisa beli setiap hari. Ya, maksudnya beli satu papan telur pasti belinya mungkin satu dua atau tiga gitu, guys ya. Tapi semenjak dia tinggal di Malaysia, telur pun dia beli satu papan, guys gila. Kamu pernah beli telur tak, mas? beli telur itu paling biji kalau tak biji kilo satu kilo gitu oh. tak pernah beli satu krat itu tak pernah Karena oh. kenapa tak pernah pasalnya kalau dekat Endon kita nak belanja beli telur beli ini kan jadi banyak kalau hmm. sini telur pasal murah hmm. jadi itu itu pun kalau di sini ini tak main kilo guys mainnya main krat papan oh. nah, main papan itu satu papan hmm. gitu guys jadi eh, meskipun emas itu di Malaysia sini apa di kamu belum pernah beli barang sembako ya nah, tak pernah lagi baru kali inilah kalau karena di Malaysia inilah kita belanja sendiri okay. beli barang-barang sendiri kalau di kampung orang rumah yang beli kan kalau di sini tak pernah kalau di kampung tak pernah kalau di sini emang kita tahu harga-harga di sini tapi di sini harga makanan emang terjangkau guys kita boleh okay. sesuaikan dengan kerja dia guys berarti berkah Malaysia itu Mas em, merasa lebih mandiri nah, lebih mandiri dan lebih kalau diikutkan kan lebih jimat lah kalau dipikirkan okay. kalau hmm. di sini ibaratkan kita kerja satu hari boleh makan empat hari lima hari kalau di Indonesia kalau kerja macam kita Kuli saya rasa makan habis apa kerja ini habis ini hari juga guys betul sih itulah ini guys telur dia guys kita beli terus satu patah ini guys oke okay. tadi itu harganya berapa bro ini harganya rasa 13an ringgit gitulah. Pasal kita bukan tak itu kan tak tanya harga di. Berarti tiga puluh tujuh ribu rupiah nah, sebesaran ya. Tiga puluh tujuh rupiah. Tapi merasa gimana? Keberatan tak? Oh sangat tak. Pasal di sini sesuai lah sama kita sama kerja kita. Oh sama Kek kemasukan ya. Sama okay. kemasukan. Tapi kalau di kampung kalau macam kita nak beli satu papan macam ini emang terasa guys. tengok guys. Ini bukan size yang besar ya guys ya, size yang kecil. Kalau size yang besar mahal sedikit. Bila. Oke, kejap 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 Karena saya biasa beli telur ya guys, biasa saya beli itu uh, sekitar 15 biji, 15 biji itu satu kilo itu kalau yang kecil ya guys ya. Jadi di sini kita hitung sebentar ya guys ya, di sini satu dua tiga empat lima enam ya satu dua tiga empat lima berarti ini sepuluh dua puluh tiga puluh tiga puluh ya guys ya si tiga telur nih berarti dua kilo setengah ya oh iya lebih murah guys ternyata eh, iya dong tiga puluh tujuh ribu bagi dua lebih murah dong iya kan besar guys tiga tujuh bagi dua delapan belas ribu dong wow biasa nah, ini nah ada berapa biji itu mas coba kira ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 30-an guys, kurang lebih Apaan? 30 an 30 Oh, iya. 30, 30, 30, 30, 30 itu saya rasa kalau itu kalau dekat kampung saya rasa 1 kilo lebih dekat 2 kilo ya 2 kilo 2 kilo hmm. 2 kilo harga telur tak tahulah lah kalau dekat kampung sekarang kan tapi kalau dulu memang harga telur boleh tahan mahal juga guys. Di dulu ya di dikambung... ya, sekarang itu 1 kilo itu 27.000 sekitar 27 itu 454 lah guys ya 54.000 sedangkan di Malaysia 2 kilo itu hanya 37.000 kok bisa begitu ya guys ya waduh pernah tak makan telur yang pecah-pecah Wih itu bukannya tak pernah lagi sering, guys. Malah nggak pernah beli yang macam ini. Beli yang baru macam ini agak susah sikit Kalau dekat kampung itu biasanya kan ada yang kuningnya itu sudah bak kue gitu kan. Ah. Kita beli putihnya saja, guys. pasar nak sangat makan telur itu beli putihnya oh, wow. kan agak murah. Tapi kalau di sini di baratnya. Telur ini boleh buat sepak bola, geng. <laughs> Wah, masa wow. Tapi janganlah kita ini. Jadi telur di Malaysia itu, karena kalau di kampung katanya kan susah gitu kan, karena mahal. Tapi kalau dengan bekerja di Malaysia gitu ya, guys ya, dengan gaji yang uh, sempadan juga ya, sepadan di sana juga, jimat juga. Maka telur di Malaysia itu boleh dibuat sepak bola, saking murahnya. Gila sih, Bang. Barang makanan kan uh, uh, gitu. diibaratkan. Dihargai lah ya. Dihargai hmm, dia gitu. Hmm. Itu wow. biasa Mas itu makan ini berapa hari habis, Mas? Kalau biasanya saya rebus, kalau malam gitu kan. Hmm. Nah, itu ah, kalau rebus betul. itu sekali rebus saya 10, Guys. Boy. 10 itu boleh habis saya kalau emang dari dulu saya paling suka telur, tapi kalau dekat kampung kita pun harus jimat-jimat juga. Kalau hmm. dekat sini emang dari dulu kalau beli satu papan macam nih paling kuat tiga hari. Wow. macam ini nanti kalau Mas pulang kampung mesti rindulah. Lah itulah yang kita masalahkan. Kalau nanti dekat kampung itu macam mana nak makan teratur? Aduh, Masalah. iya sih. Ya, saya rasa bela ayam sendiri baru boleh. Ya betul, betul, betul. Tapi uh, mumpung mas di Malaysia itu makan yang seenak-enaknya setiap hari enggak apa-apa ya. Ya. ya kita ibaratkan gitulah guys. Pasal dulu kita pun bukannya orang tak mampu juga kan. Jadi kita baru berpikirlah macam mana kita nak sesuaikan dekat kampung nanti makanan dekat kampung harus gitu juga kalau betul. disamakan sama sini saya rasa kita tak tak mampu guys tak mampu, ay. betul Asal, lah. kalau dekat kampung nanti seandainya kita kerja dekat kampung kalau makan semewah macam di sini nak beli ikan nak beli ayam Macam tuh hari-hari saya rasa kita tak mampu juga, tapi hmm. kalau sekali-sekali boleh lah. Kecuali kalau orang menengah ke atas, ya, ya, ya betul itu. Oke, okay. kalau kita sebagai kuli, ya, nah, kalau sebagai kuli, saya rasa kalau nak makan macam di sini, saya rasa tak boleh, guys. Cukup makan aja, syukur nah, ya. Cukup makan saja dan cukup ada garam, itu rasa asin pun udah cukup dah. Itu uh. <laughs> karena orang yang mau merantau ke Malaysia sini nggak ada cerita orang yang kaya, ya nggak ada. Iya sih, rata-rata mesti orang kurang mampu atau enggak pelarian. Nah, memang begitu. Kalau orang kaya buat apa merantau di sini kan? Yo, kita di kampung sih. pun sudah kira boleh dah kalau orang kaya. Kalau pasal kita merantau di sini inilah kita orang tak mampu itu. Aha. Ya. Kita ibaratkan kita memang susah ke kampung. Bukannya susah nak beli apa, tapi susah nak cari lebih itu guys. Kalau secak buat makan hari-hari saya rasa boleh, tapi habis macam itu saja guys. Hmm. Ya. Itu pun tak boleh macam di Malaysia sini, ya. Nah, makannya pun tak boleh macam ini. Kalau seandainya kita sudah ada keluarga, ada anak macam saya, kan? Kalau di macam di sini, saya rasa hutang sana hutang sini, guys. Oh, Oke, okay, betul. betul, betul. Saya cakap ini. Malah hutang Karena mana? -mana ya? Sebagai kepala rumah tangga, itu harus memikirkan anak dan istri. ya, ya. Betul, itu kita memikirkan masa depan anak kita, jangan sampai macam kita. Itulah hmm. saya itu merantau di Malaysia ini, biar boleh. Anak kita itu tak macam kita gitu kan? Hmm. Mas seberapa sayang mas sama anak? Wah itu terasa saya kalau sayang itu tak terbatas lah. Kalau disu kalau ada pilihan antara pilih anak dan istri sama mertua ataupun orang tua, mas pilih yang mana? Wah itu ini pertanyaan yang yang, yang mau buat kita itu ya gak bisa susah ya kan? Susah tapi kalau suruh milih pasti milih istri dulu. Apa alasannya mas? kita kalau ibaratkan kan kalau anak nanti anak itu kalau sudah besar, sudah berkeluarga pasti meninggalkan kita. Hmm. sementara nah. lah ya tadi. Sementara pasti meninggalkan kita. Tapi kalau istri walaupun kita susah, senang, sakit, pasti istri yang itu kan. Betul. Yang ada di samping kita, ada kesusahan, kita sakit pasti istri dulu oh, keren yang mas kita, jadi. Yang, jadi kita kalau saya lah menurut saya kalau saya utamakan istri tapi kan banyak orang yang bilang kalau istri ada mantan, kalau anak nggak ada. Itu ada mantan, tapi ibaratkan kita jangan sampai macam itu. Kalau hmm. sampai sehidup semati, itu tak mungkin istri itu nak ninggalkan kita. Oh, betul. Janji pilih yang betul-betul. Nah, pilih gitu yang betul-betul. Ya. Tapi betul -betul. kalau kita bukannya itu ya, diibarkan saya saja. Nah, saya sama orang tua kan... Kalau sudah berkeluarga macam ini pasti ninggalkan orang tua. Betul. Ya kita sering kunjung tapi kalau nak memberi perhatian sepenuhnya sama orang tua kan tak mungkin hmm. pasal kita sudah ada keluarga sendiri kan. Fokusnya ke keluarga pribadi. ya. Nah, keluarga pribadi. Ya. Tapi hmm. kalau istri tak mungkin nak ninggalkan kita. Ini tadi ngomongin apa sih, Mas? Dari telur sampai telur. Kita jawab saja. <laughs> tapi Jadi, bagus loh ada ada apa namanya guys ya di setiap vlognya itu pasti ada pelajaran yang dapat kita ambil gitu guys ya hari ini cecep ini bagus banget ini kontennya guys ya Seperti itu harga-harganya harga-harga nah, sini macam itu guys ya kita kalau di Indonesia kemungkinan saya pasal kurang paham juga harga-harga dia kan hmm. tapi yang jelas di sini lebih murah lebih murah dan kita lebih sesuai lah bukan murah lebih sesuai sama hmm. kemasukan kita sama, sama gajinya kita, betul gitu. Jadi kalau di garis besarkan ataupun garis merah gitu lah guys ya. Jadi memang di sana itu kelihatan murah, kelihatan nyaman karena juga gajinya itu eh, pas ataupun gaji itu sesuai dengan pengeluarannya juga. Gaji 1.500 ataupun 2.000 dan untuk belanja 500 itu sudah cukup atau Rp1.000 sudah cukup dalam satu bulan. Itu pun terlebih-lebih kalau Makan seribu ringgit satu bulan itu macam mewah lah kalau saya cekak kan. Sebab apa? Sebab murah-murah di jatuh centuan, guys. Hanya kita gak tahu pasal kita tak pernah belanja kan. Hmm. Tapi kalau lebih sesuai itu lebih sesuai kak sini Aha. lah. Begitu guys. Hmm. sebab pemasukan lah, ada. Guys, kita beli telur ini bukan kita nak terus apa hari-hari makan telur apa tak bosan terus sombong gini tak ada guys kita cuma kasih tunjuk saja guys ya betul jangan berpikiran yang negatif memberi informasi hmm, ya. memberi informasi saja nanti diingat kita oh kak sana macam itu dah sombong kita tak ada guys kita Bukan cuma lah. Memberi informasi saja Ya cukup sekian ya guys ya Video dari saya Saya Arini Cecep Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alright guys Ternyata guys ya Orang Indonesia Itu mengatakan bahwasannya Ya Di sana itu bisa makan mewah Bisa makan telur satu itu ya guys ya Yang awalnya di kampung itu nggak pernah Ya paling beli satu biji Dua biji Tiga biji Satu kilo gitu guys ya Tapi berkat tinggal di Malaysia Bekerja di sana Ya Bisa oh. mengupgrade lah seperti itu dalam kesehariannya, adalah makanannya dan lain sebagainya itu bagus banget ya guys ya jadi kita bisa istilahnya melihat juga ada kemajuan seperti itu dan semoga nanti pulang juga ke Indonesia semakin sukses banyak usahanya seperti itu atau bisa menjadi juragan telur nanti di kampungnya seperti itu ya guys ya amin amin ya rabbal alamin oke okay, itu dulu videonya guys terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mau dimaafkan saya pamit untuk diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh